Desa Wisata Bahari merupakan salah satu program Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia. Desa Kalibukbuk kini membangun sebuah destinasi baru dengan melihat potensi laut khususnya di area terumbu karang. Terumbu karang di kawasan Kalibukbuk yakni seluas 54 hektar dan akan dikembangkan sebagai objek wisata baru. Konsep yang diusung adalah Banyu Milir, banyu yang artinya air, di mana air merupakan sumber kehidupan, serta milir yang artinya berkesinambungan atau berkelanjutan. Secara umum, Banyu Milir adalah konsep pengelolaan kawasan wisata desa dan wisata bahari yang berkelanjutan. Desa Wisata Bahari merupakan salah satu program dari Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, KKP. Dari program tersebut, kami Desa Kalibukbuk berinisiasi untuk membuat sebuah destinasi baru di tengah laut. Kawasan kami ini memiliki bentangan pesisir pantai yang cukup panjang di Kabupaten Buleleng, dan juga kami memiliki hamparan terumbu karang seluas 54 hektar. Nah, di masa pandemi COVID-19, kami merasakan kegelisahan masyarakat karena baik dari mata pencarian yang 85% penduduk kami merupakan pekerja di sektor pariwisata, dan ini tentunya sangat berdampak sekali dari sisi ekonomi. Dari program tersebut, saya bersama rekan saya dari BPD itu berinisiasi untuk membuat sebuah program untuk bagaimana kita melihat potensi laut kita, khususnya di area terumbu karang. Dan sangat bersyukur sekali bahwa kawasan kami memiliki luasan terumbu karang yang cukup luas, ya, sangat luas saya kira, itu seluas 54 hektar, dan di sana kita memiliki kawasan-kawasan yang cukup ideal yang dikembangkan ke depan sebagai salah satu objek wisata baru. Desa Kalibukbuk yang merupakan desa wisata yang masuk dalam kawasan Lovina tahun ini diusulkan sebagai kawasan pesisir dengan zona pelabuhan dan juga zona pemanfaatan terbatas. Artinya bahwa dalam pengelolaan kawasan konservasi yang ada di terumbu karang kami yang seluas 54 hektar itu, tentunya ada beberapa persyaratan yang harus kami siapkan, yaitu dari sisi regulasi, baik dari peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan perairan, dan juga kita bekerja sama dengan desa adat di wilayah kami. Kebetulan kami memiliki dua desa adat, yaitu Desa Adat Banyu Alit dan Desa Adat Kalibukbuk. Konsep desa wisata yang kami sandingkan dengan Desa Wisata Bahari, kami mengusung konsep Banyu Milir. Banyu Milir merupakan konsep pengelolaan pariwisata berkesinambungan, di mana banyu yang artinya adalah air, dan air merupakan sumber kehidupan, dan milir yang artinya suatu hal yang secara konsisten dilakukan atau yang istilahnya adalah sustainability atau keberlanjutan. Nah, harapan kami adalah tidak bisa kami hanya mengutamakan aktivitas kami di wisata bahari di laut saja tanpa adanya dukungan di darat. Nah, program ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Akan ada program-program lanjutan, di mana program yang awal kami rintis adalah penurunan patung Jalapati sepanjang 12 meter, di mana ini dirangkaikan dengan penyu atau benawang nale, kemudian juga ada dolphin, ada 5 dolphin yang panjangnya 3,6 meter. Nah, secara total keseluruhan struktur ini panjangnya adalah 12 meter dengan tinggi 4 meter yang kami letakkan di kedalaman 13 meter. Nah, lokasi ini kami anggap ideal karena sudah melakukan observasi terlebih dahulu dengan teman-teman dive yang ada di wilayah Kalibukbuk, dengan tentunya memperhatikan baik dari biodiversity atau keanekaragaman yang ada di lingkungan sekitar. Program lanjutan akan kami lakukan selama 5 tahun ke depan melalui akses program Dewi Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dengan merancang juga beberapa destinasi baru di tengah laut, dan tentunya juga ada program-program pemberdayaan masyarakat baik dari kelompok nelayan, kelompok dolphin snorkeling, dan juga kelompok-kelompok lain yang nantinya akan dapat membantu mensukseskan program ini 5 tahun ke depan untuk dapat
mewujudkan cita-cita kami membangun desa wisata dan desa wisata bahari melalui konsep Banyu Mulia. Desa wisata bahari yang selanjutnya disebut Dewi Bahari adalah kawasan yang mempunyai potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan menjadi lokasi wisata bahari. Patung Dewa Baruna atau Jalapati kepada kelompok Pokmaswas Banyumilir. Dalam mendukung upaya desa wisata bahari Banyumilir, Desa Kalibubuk. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Sukses! Sukses! Sukses. Mantap!